Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Pawan Mak Zaki. Di videoku kali ini, saya mau berbagi resep cara membuat kek coklat 2 telur panggang. Ini rasanya enak banget, serta bahannya simple, hasilnya cantik, bisa untuk ide usaha jualan, juga buat cemilan keluarga ya. Cocok banget buat ngeteh, kopi, atau yang lainnya. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Di sini saya ada 2 butir telur. Kemudian saya tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Ini misalkan tidak suka manis bisa dikurangi ya. Di sini saya bikin kuenya agak manis. Kemudian saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh emulsifier atau sekitar 1 pucuk sendok makan seperti ini ya. Mau pakai SP, Ovalet atau TBM, pilih salah satu bisa semua. Kemudian saya akan kocok. Saya kocok menggunakan speed tinggi selama kurang lebih 6-7 menit ya, sampai telurnya mengembang. Jadi tidak perlu terlalu kaku, yang penting sudah mengembang saja. Kalau sudah mengembang seperti ini, kita pindahkan kecepatan mixer ke kecepatan paling rendah. Kemudian saya akan tambahkan dengan 75 gram terigu serbaguna, mau pakai merek apa saja bisa. Kemudian saya tambahkan dengan 25 gram coklat bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Jadi kalau adonannya sudah terkena coklat bubuk memang agak padat seperti ini ya. Tapi ini tenang saja, ini nggak masalah, teksturnya memang seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh baking powder dan sedikit vanili. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan dengan 100 gram margarin atau mau gunakan mentega juga bisa. Kita cairkan seperti ini ya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian saya akan aduk menggunakan spatula. Saya akan ratakan seperti ini untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah ya. Sebab jika ada margarin yang mengendap di bawah, kue ini akan bantet bunda. Nah sudah rata, ini siap kita pindahkan ke loyang ya. Siapkan loyang ukuran 22 seperti ini, loyang brownies ya. Misalkan mau pakai loyang bulat itu boleh, kita pakai loyang ukuran 16-17. Ini saya menggunakan loyang brownies ukuran 22 x 10 x 8. Kemudian kita tuang adonannya. Loyangnya sebelum digunakan pastikan kita oles menggunakan margarin dan kita taburi menggunakan terigu ya, agar tidak lengket dengan adonannya. Lalu adonannya kita tuang seperti ini sambil kita ratakan ya bunda.
Setelah itu kita bisa beri choco chip secukupnya. Misalkan mau pakai yang lain juga bisa ya Bunda. Misalkan mau pakai kismis atau keju atau coklat parut itu boleh, terserah. Kemudian saya akan hentakan seperti ini untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalam ya. Dan ini siap kita panggang. Panaskan oven terlebih dahulu selama 15 hingga 20 menit sebelum digunakan ya. Ini tujuannya agar panasnya merata dan hasil kuenya yang dipanggang itu bagus ya. Setelah panas, kemudian kita masukkan adonannya. Kita panggang selama kurang lebih dengan waktu 30 hingga 40 menit tergantung oven masing-masing ya, karena setiap oven itu sifatnya beda-beda. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah dipanggang, ini hasilnya mengembang cantik banget ya Bunda. Ini bisa kita pindah ke tempat saji seperti ini. Nah, ini sudah saya pindah ya Bunda. Hasilnya cantik banget. Dan ini saya akan foto untuk melihat tekstur dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa dilihat ya Bunda, ini teksturnya lembut dan halus banget. Kuenya gak bikin seret. Ini juga menul-menul seperti ini, bisa dilihat ya Bunda. Dan ini anti gagal banget pastinya. Cocok banget buat teman minum teh, minum kopi, atau buat ide jualan lainnya ya. Karena dengan bahan ekonomis, kita bisa menghasilkan kue yang enak dan lembut banget seperti ini. Dan pastinya anti gagal ya. Nah Bunda, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.